Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Kingsman The Secret Service. So check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok agen rahasia sedang menjalankan misi di Timur Tengah. Di sana terdapat 4 agen yang bernama Harry Hart, Merlin, James, dan Lee Unwin. Mereka menginterogasi salah satu pemberontak Timur Tengah, tapi pemberontak itu nggak mau buka mulut, dan dia malah menyalakan bom bunuh diri dengan maksud agar semua yang ada di situ terkena bom juga. Untungnya hal itu nggak terjadi karena Lee di situ langsung mengorbankan dirinya menutup bom dengan tubuhnya agar nggak kena yang lain, dan Harry yang melihat itu pun merasa sangat bersalah. Dapat diketahui, setelah misi itu, James yang tersisa sendiri dijadikan sebagai agen Lancelot. Kemudian Harry mendatangi istri dan anak Lee yang bernama Michelle dan Exie untuk memberitahu berita tentang kematian Lee. Di situ Harry memberikan bantuan beserta medali dengan ukiran nomor bantuan darurat kepada Michelle. Tetapi Michelle menolak karena dia merasa kecewa. Lalu akhirnya medali tersebut Harry berikan kepada Exie. 17 tahun kemudian di sebuah rumah terdapat seorang profesor yang bernama Arnold diculik oleh sekelompok penjahat bayaran. Di situ mereka menunggu bos mereka untuk datang. Namun sebelum itu terjadi, agen Lancelot sudah datang terlebih dahulu untuk menyelamatkan Arnold. Dia berhasil mengalahkan sekelompok penjahat itu dengan mudah. Sayangnya, gak lama kemudian datang pembunuh dengan kaki pisau yang bernama Gazelle, membelahnya menjadi dua. Setelah itu baru datang bos dari penjahat itu semua, yaitu Richmond Valentine. Gak lama setelahnya, di sisi lain, Harry pergi ke sebuah toko jahit yang bernama Kingsman, yang merupakan markas agen rahasia Kingsman. Di situ dia menemui atasannya, Arthur, untuk upacara kematian agen Lancelot. Dan Arthur juga mengatakan akan melakukan proses pemilihan pengganti Lancelot besoknya. Para agen lainnya diharuskan mengusulkan satu calon untuk dites. Lalu kita diperlihatkan Exie yang sudah tumbuh menjadi dewasa. Dapat diketahui kalau Michelle di sini mempunyai suami baru yang kasar dan seorang preman yang bernama Dean. Dan Exie juga mempunyai adik bayi. Nah, Exie ini gak pernah akur dengan anak buah Dean. Sampai suatu hari, saat Exie sedang nongkrong dengan teman-temannya, dia bertemu dengan anak buah Dean dan sempat bentrok. Setelah itu, Exie mencuri kunci mobil milik anak buah Dean dan mengendarai mobil itu dengan teman-temannya. Tapi sialnya, tiba-tiba polisi mengejarnya. Di sini terjadi kejar-kejaran yang sangat seru sampai akhirnya mobil Exie menabrak. Lalu Exie menyuruh teman-temannya untuk kabur, sedangkan Exie tertangkap oleh polisi yang mengejarnya. Di kantor polisi, dia diinterogasi tapi nggak mau menjawab, dan dia malah meminta hak untuk menelpon. Exie pun mencoba menelpon nomor bantuan darurat yang diukir di medali yang diberikan Harry dulu, dan beberapa lama kemudian Exie dibebaskan. Di luar kantor polisi terdapat Harry yang menunggu Exie, dan setelah Exie keluar, Harry menjelaskan siapa dirinya kepada Exie. Mereka lalu pergi ke sebuah bar, dan di situ Harry yang selalu mengawasi Exie mengatakan kalau Exie sudah menyia-nyiakan potensinya selama ini. Namun Exie nggak terima karena yang dilakukan merupakan tuntutan dari ibunya. Nah, tiba-tiba datang para anak buah Dean yang gak terima mobilnya Exie curi, dan Harry yang berada di situ diusir oleh anak buah Dean. Namun Harry gak terima karena anak buah Dean ini gak sopan. Dia kemudian mengatakan kalau sopan santun membentuk manusia, sambil mengunci pintu bar, dan setelah itu dia menghajar semua anak buah Dean tanpa terluka. Exie yang melihat itu sangat kaget, dan dia berjanji gak akan mengatakan apapun mengenai yang dia lihat tadi. Harry pun setelah itu pergi, tapi sebelumnya dia diam-diam menaruh sebuah pelacak di jaket milik Exie. Saat Exie pulang, dia langsung dihajar oleh Dean. Dean menanyakan mengenai pria tua yang sudah menghajar anak buahnya. Tetapi di situ Exie nggak mau berbicara apapun karena dia sudah berjanji. Exie pun dipukuli terus sampai tiba-tiba suara Harry keluar dari pelacak yang ditaruh. Harry mengancam akan membawa Dean ke penjara, dan dia menyuruh Exie untuk pergi ke penjahit yang dia ceritakan. Sesampainya Exie di sana, Harry menyambutnya dan mengajaknya untuk bergabung menjadi agen Kingsman. Exie pun setuju, tapi sebelum menjadi agen Kingsman, Exie harus melewati tes bersama beberapa orang terpandang lainnya. Exie berkenalan dengan calon agen Kingsman lainnya, yaitu yang wanita yang bernama Roxy. Dan dia juga berkenalan dengan calon agen Kingsman yang nyebelin bernama Rufus. Nah, malamnya saat Exie dan calon agen Kingsman lainnya tertidur, tiba-tiba kamar mereka dipenuhi oleh air. Mereka semua terbangun. Rufus dan Roxy langsung menyuruh yang lainnya ke toilet dan mengambil selang pancuran untuk mengambil oksigen. Sedangkan Exie mencoba mencari cara untuk keluar dari sana. Dia mencoba memecahkan kaca yang ada di sana dan berhasil. Mereka semua langsung disambut oleh Merlin di luar, tapi sayangnya ternyata terdapat satu korban dari insiden itu. Di sisi lain, Harry mendapatkan misi untuk menemui Profesor Arnold yang sudah terlihat berkeliaran di kampusnya. Di sana, Harry mengancam dan menyuruh Arnold untuk mengatakan siapa penculiknya. Tapi sebelum Arnold menyebutkannya, tiba-tiba dia meledak dan mengeluarkan sebuah cairan yang mengenai Harry.
Tiba-tiba, Harry merasa pusing dan kemudian datang penjaga yang membuat Harry terpaksa meledakkan tempat itu. Di tempat pelatihan Kingsman, para calon agen Kingsman disuruh memilih seekor anjing untuk dijaga dan dilatih. Sedangkan, Harry setelah terkena cairan langsung koma dan dirawat. Untungnya, beberapa hari kemudian Harry sadar. Di sisi lain, Valentine yang berniat mengurangi populasi orang di bumi mencoba menawarkan produknya kepada pejabat-pejabat. Dapat diketahui kalau Perdana Menteri tertarik dengan produk itu, sedangkan Putri Skandinavia yang ditawarkan produk itu menolaknya. Karena Putri menolaknya, maka dia diasingkan ke sebuah tempat, dan kemudian Perdana Menteri dipasangkan sebuah implan oleh Valentine. Nah, setelah Harry sadar, Exi langsung mengunjunginya bertepatan dengan kedatangan Merlin yang ingin membicarakan suatu kasus. Di situ Exi diperbolehkan Harry untuk join. Nah, Merlin membicarakan mengenai implan yang berada di Arnold, dan implan itu yang membuatnya meledak. Merlin juga udah mengetahui siapa pembuatnya, yaitu Valentine. Dan dapat diketahui kalau Valentine akan menjual SIM card yang menggratiskan penggunanya dalam menelpon dan berinternet. Dari situ Harry mengetahui ada yang gak beres dan meminta Merlin untuk mengatur pertemuan Harry dengan Valentine. Saat malam pertemuan Harry dan Valentine terjadi, Harry mencoba menggali informasi yang dia butuhkan dari Valentine. Dan Valentine terlihat sedikit curiga dengan Harry. Malam itu merupakan malam yang menegangkan, tetapi untungnya Harry keluar dengan selamat. Nah, dapat diketahui kalau Valentine menaruh pelacak nano di dalam minuman Harry. Singkat cerita, Exi berhasil melewati banyak tes sampai akhirnya hanya tersisa Exi, Roxy, dan Rufus. Di situ mereka diberikan tes dan tesnya kali ini, mereka diikat di tengah rel kereta dan dipaksa berbicara mengenai Kingsman. Dan bagi yang gak membocorkannya, maka dianggap berhasil. Nah, Roxy dan Exi berhasil melewati tes ini sedangkan Rufus tidak. Kemudian dapat diketahui kalau rencana Valentine sedang terlaksana dan SIM card yang dia tawarkan berhasil diminati orang-orang. SIM card ini bisa mengendalikan handphone orang-orang sekaligus orangnya. Nah, di sini terlihat kalau untuk mengendalikan seluruh dunia, Valentine menggunakan sistem biometrik sehingga dia harus meletakkan tangannya sebagai kunci agar dapat menjalankan sistemnya. Sementara itu, di Kingsman, tes terakhir sedang berjalan dan kali ini Exi dan Roxy disuruh menembak anjing yang sudah mereka pilih dan urus. Roxy berhasil melewati tes ini dengan cepat sehingga dia menjadi penerus Lancelot. Sedangkan Exi yang gak mau menembak anjingnya langsung pergi dan membawa mobil milik Arthur dan pulang ke rumahnya. Di rumahnya, dia bertemu dengan Michelle dan adiknya. Terlihat kalau Michelle sehabis dipukuli dan Exi yang melihat itu gak terima. Dia langsung mendatangi Dean menggunakan mobil Arthur. Sesampainya di sana, dia langsung mengancam Dean dari mobilnya. Namun sebelum Exi menghantam Dean, mobil tersebut tiba-tiba terkunci dan jalan sendiri menuju ke tempat tinggal Harry. Di sana Harry memarahi Exi yang gak lolos tes terakhir karena nyatanya pistol yang diberikan untuk menembak anjingnya merupakan pistol kosong dan dia gagal melakukannya. Pembicaraan mereka berhenti di situ karena Harry mendapat panggilan dari Merlin. Merlin mengatakan kalau Valentine akan melakukan rencananya di sebuah gereja. Lalu Harry langsung menuju ke sana. Di gereja, Harry mengikuti misa dan gak melihat ada yang janggal. Sampai tiba-tiba, terdengar sebuah suara dari handphone orang-orang. Ternyata suara itu meledakkan emosi setiap orang yang mendengarnya dan membuat orang-orang yang mendengarnya ingin membunuh satu sama lain. Singkat cerita, orang-orang di gereja itu saling bertengkar. Begitu juga Harry. Pertengkaran itu hanya tersisa Harry dan Harry setelah sadar merasa kebingungan. Dia lalu keluar dari gereja dan di luar dia sudah disambut oleh Valentine yang mengetahui siapa Harry. Di situ, Valentine menembakkan pistol persis di kepala Harry dan Harry pun tewas. Exi dan Merlin yang melihat tayangan Harry tewas pun sangat kaget dan sedih. Setelah itu, Exi langsung mendatangi Arthur dan memberitahu semua yang terjadi. Tetapi, Arthur hanya mengatakan kalau semua bukti mengenai pembunuhan itu sudah diberikan kepada pihak yang berwajib. Namun, di situ Exi menemukan kejanggalan. Dia melihat kalau Arthur memiliki tanda implan dari Valentine dan di situ dia mengetahui kalau Arthur ingin membunuhnya. Arthur memberi Exi minuman yang sudah diracuni, tetapi untungnya Exi menukar minuman itu sehingga pada akhirnya yang terkena racun itu Arthur dan Arthur tewas. Kemudian Exi datang menemui Merlin dan Roxy. Mereka membuat rencana untuk menghentikan Valentine dan membagi tugas.
Exi mengalihkan perhatian Valentine dan menyambungkan Merlin ke komputer Valentine. Merlin memutuskan sambungan dan Roxy meledakkan satelit milik Valentine. Selanjutnya, Merlin dan Exi mengantar Roxy untuk menjalankan rencananya. Setelah itu, mereka pergi ke tempat tinggal Valentine yang sedang mengadakan pesta. Sesampainya di sana, Exi pergi ke pesta dengan menyamar sebagai Arthur agar bisa masuk. Di sana, Exi mencari jaringan agar bisa menyambung ke komputer milik Valentine. Gak butuh waktu lama, Merlin sudah berhasil tersambung dengan komputer Valentine. Namun sialnya, Exi di pesta tersebut bertemu dengan Rufus. Rufus mengadukan Exi ke Valentine sehingga mau gak mau dia harus kabur dan melawan beberapa anak buah Valentine. Di sisi lain, Roxy udah berhasil meledakkan satelit milik Valentine, sehingga Merlin dapat berhasil menghentikan rencana Valentine. Tapi sayangnya, kesenangan itu hanya bertahan sebentar, karena Valentine mempunyai backup plan, yaitu dia meminjam satelit milik temannya agar dapat tersambung kembali. Sementara itu, Exi yang kabur berhasil berkumpul kembali dengan Merlin. Tapi Merlin menyuruhnya untuk kembali untuk menghentikan rencana Valentine lagi. Exi pun kembali dan melewati anak buah Valentine sampai akhirnya dia terpojok. Di situ Exi menyuruh Merlin untuk masuk ke komputer Valentine untuk meledakkan orang-orang pengikut Valentine di sana. Dan benar aja, hal itu berhasil. Semua anak buah beserta orang-orang yang hadir di pesta semua tewas. Setelah itu, Exi bertemu dengan Putri Skandinavia yang sedang ditahan dan Exi berjanji akan mengeluarkannya saat semuanya selesai. Sayangnya, rencana Valentine berhasil dia jalankan. Dia membuat banyak orang di banyak negara saling bertengkar. Gak lama kemudian, Exi berhasil kembali ke tempat Valentine. Di sana, dia menghadapi Gazelle terlebih dahulu. Terjadi pertarungan yang seru dan sangat ketat. Tetapi pada akhirnya, Exi berhasil membunuh Gazelle. Dan setelah itu, dia langsung menusukkan Valentine dengan kaki pedang milik Gazelle tepat sebelum seluruh dunia saling membunuh. Setelah semua selesai, Exi pergi berlari untuk menemui Putri Skandinavia kembali. Di mid post credit scene, terlihat kalau Exi mendatangi Michelle dan adiknya yang sedang bersama Dean. Dia menawari ibunya itu tempat tinggal yang layak dan menyuruhnya untuk meninggalkan Dean. Kemudian dia melawan Dean dan anak buahnya, lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Kingsman The Secret Service. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.